long time tak buat video grab. Bangau is always real. Apa yang membuatkan aku bangal tu buat video sekarang ni? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua yang sedang menonton ni. Salam kenal daripada aku Farid Amirul. Thank you so much kepada korang yang mana dah subscribe, mana belum subscribe, korang jangan lupa subscribe guys dan tekan bell notification. And welcome back guys to my channel. Okay guys, rasa lama gila aku tak buat vlog pasal Grab ni kan. Sebabnya, itulah tu. Banyak masa yang tak sempat nak buat video. Walaupun aku ada on juga sebenarnya. Cumanya video lah aku kurang buat. Every weekend selalunya aku akan on lah macam sekarang ni. Ni hari Ahad, on lagi. Ni order aku yang ke-6. Sabar kan. Long time tak buat video grab. So dalam video kali ni aku pun tak tahu nak cerita pasal apa. Sekarang ni pun tak tahu lah video ni akan jadi ke tak. By the way, jom kita pergi Starbucks. Let's go. Sekarang dah sampai ke Starbucks. Kita tukar perspektif pula lah kan. Nasib dekat chest kan. Sekarang ni buat vlog macam ni pula. Macam tak tahulah jadi apa video ni. By the way, layankan je lah eh. Dah sampai lah. Jadi kenapa perspektif aku kali ni macam ni? Sebabnya aku nak bawa chest mount sorry. Dan aku tak ada set up pun sebenarnya. Cuma tadi terniat lah nak buat lah vlog kan. By the way dah nak sampai. Video ni pun aku tak tahu dia korang dengar ke tak suara. Tapi ada gear. Mana ada gear, tentative gear. Dah buka bag lah yang paling baru kan, apa bekal tu kan. Bekal lah sekarang. Nanti dah tak jadi halal auto convert kepada no halal. Kalau siapa yang tak ambil bag. Tak buka, tak register untuk buka kepada bekal tu. Sekarang ni tak follow lah. Habis ID ke? Aku pun ada lah. ID Foodpanda lah tak ada lah. Aku dah terminit. Aku ambil duit tadi, aku hantar bag apa semua kan. Lepas tu layan Grab lah. Ni je lah pilihan yang ada. Best tu orang best, tapi tu lah order sendu. Macam sekarang kan lah langsung kata kan. Baik. Orang lama. Baik. Bangau is always real. Apa yang membuatkan aku semangat untuk buat video sekarang ni? Sebab tadi aku pergi ke Pavilion, jumpalah rider-rider yang lain. Dan 2-3 orang yang tanya. Dan tegur pun, bang, lama tak buat video kan. Tiba-tiba aku nak terbuat pula kan. Tadi ada cerita pasal Foodpanda sikit kan. Dah tak follow. Sebab sekarang ni banyak tengok dah berubah kan. Sebelum ni pink, sekarang dah macam kuning kan. Dah tukar, dia dah rebrand ke bekal kan. Kalau aku salah korang komen. Tak follow lah sekarang. Sebab aku punya ID Foodpanda pun dah tak ni kan. Layan Grab lah sekarang ni. Kita pun on weekend eh. Nak buat video pun tak ada masa sekarang. Sebab aku banyak buat video untuk company lah sekarang ni. That's why aku dah kurang buat untuk personal ni. Ada-ada. Tapi lebih kepada review motor. Sebabnya aku bekerja dekat kedai motor. Yang konten-konten motor review, kat situ lah aku bekerja. Actually aku buat video untuk company tu lah. Kalau ada motor-motor baru, aku update lah sikit-sikit. Aku pepatah Melayu macam tu. Menyelam sambil minum air. Betul tak? Ni dah hambar lah ni. Aduh,
daripada jalan-jalan pusing-pusing ni kayaknya. Sekarang ni memang aku kalau on, kalau sampai ke Bukit Jalil, layan je. Kalau tak ada, slow-slow jalan-jalan sampai ke sini, tak ada order. Macam gini lah, lepak. Tadi sampai ke Pavilion Bukit Jalil, ada 2-3 orang tegur kan, dah tak buat video ke. Still buat, cumanya benda lain, aku buat benda lain. That's why aku punya personal tak update. And then lagi satu untuk buat personal ni, sebabnya agak busy lah sekarang ni. Kalau balik rumah pun, alhamdulillah ada rezeki untuk dapat anak setelah 2 kali kehilangan. Ni adalah yang kali ketiga, dan alhamdulillah selamat lah dilahirkan. So aku busy menjadi seorang bapa sekarang ni kalau kat rumah. That's why aku balik rumah, tak sempat nak buat video sendiri kan. Sebabkan tu lah ada ramai yang tegur tadi, kenapa tak buat video, kenapa tak buat video kan. Sebab tak sempat kan. Mungkin slowly aku akan aktif kat balik YouTube ni, buat vlog track ke kan. Ni tak tahu video pasal apa, tapi korang layan je lah kan. InsyaAllah next time ni kita aktifkan balik pasal grab ke kan. Sebab aku nak aktifkan balik, rugi lah. Dia dah ada kan, tapi tak aktif, rugi lah betul tak. Sekarang ni masalah dia order mana. Sebab aku pun tak on lama dah ni. Bateri pun tinggal 18%. Mungkin dalam setengah jam lagi kalau tak ada order, memang insyaAllah. Ni saja je aku nak update untuk video aku. By the way, thank you so much pada korang yang subscribe channel aku ni. Tak mahu banyak sebab dah lama tak update kan. Aku ada persoalan lah sikit nak tanya. Kalau rasa sekarang ni untuk buat GrabFood ni masih relevan ataupun tidak, cuba korang komen ke bawah guys. Bagi pendapat aku, still lagi relevan untuk part time. Macam keadaan aku pun still okay, cumanya kadang-kadang tu rasa membuang masa lah. That's why kadang tu aku on sekejap sangat lah. Agak-agak tak ada order aku balik. Lepas tu mood nak buat tu tak ada sangat. Aduh, apa aku bebel lah video kali ni, tak tahu lah. By the way, kita tunggu lagi setengah jam. Sekarang ni 12.47. Hari ni hari Ahad. Kalau tak ada memang cawah lah. Sekarang ni lah video aku kali ni. Next time mungkin aku akan buat lagi awal lah video aku. Semuanya ni starting balik lah untuk buat vlog GrabFood ni. Hambar guys, hambar. Hambar-hambar pun dapat dekat 6 main. Boleh lah daripada tadi. Actually based on kawasan ke lah. Macam kawasan sini mungkin permintaan kurang. Tapi macam KL ke, macam dekat area Pavilion tu, aku tanya, aku borak dengan brother tu, dia kata so far so good. Maksudnya kalau lepak pun still ada lah. Macam aku sekarang pun banyak layan je terus. On off lah macam sebelum ni kan. Cash pun hadap je. Yes or no, kena hadap lah. Kalau tak, akan terlepas macam tu lah. Kena berevolusi lah. Kena terima dengan keadaannya sekarang. Tak boleh nak memilih sangat. Betul tak? Nak tunggu dulu. Tak tahu lah nak cakap. Tak ada point. Alright guys. Balik dah. Aduh. Itulah dia. Fade up lah. On. Tak masuk order. Lagipun aku punya bateri pun dah habis. Itulah. Dalam video kali ni aku saja je nak update aku punya YouTube channel ni pasal Grab and kenapa aku menghilang untuk 2-3 bulan ni kan. That's why lah. And aku kurang upload, that's why lah. So kita akan come back balik buat motor vlog tu kan. Soon lah insyaAllah. Korang doakan lah. Aku konsisten balik lah. By the way, thank you so much kepada korang yang sudi subscribe channel ni. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe. Kita ketemu pada video yang akan datang. Gua nak pergi main dengan anak. Thank you guys. Slowly but surely. Assalamualaikum.